Halo guys, balik lagi dengan gue Anugrah Satria. Kali ini gue akan melanjutkan game Last Day on Earth ya, seperti biasa. Kali ini gue akan bikin konten raid lagi ya. Oke, sebelum itu gue ini sisa satu ya, menyelesaikan misi raider, yaitu ini membuka dompet warna hijau ya di kantor polisi. Oke, gue akan ke sana terlebih dahulu untuk membuka dompet warna hijau ya, sambil gue mau mencari senjata. Oke, tiga, gue bawa tiga aja seperti misinya, dan gue langsung saja ke kantor polisinya. Oke, semoga saja gue loot dompet hijau ini mendapatkan barang-barang yang bagus ya. Gue akan buka. Semoga saja mendapat barang yang bagus, terutama armor ya. Karena gue kehabisan stok armor. Oke, gue bukain dulu. Gue nggak dapat di box pertama, gue nggak dapet senpi ya. Oke, gue lanjut box yang kedua. Oke, mantap, di sini gue mendapatkan Glock ya. Mantap, ini dibuat raid, cocok ini. Dan box yang terakhir. Ayo, oke, mantap. Di sini gue mendapatkan shotgun ya. Mantap ini. Oke, gue langsung aja balik ke base, langsung kita ngerit ya. Semoga mendapat base yang enak lah. Ya, sebelum raid, gue akan mempersiapkan terlebih dahulu ya hajatnya. Dibuat ngehancurin ntar box-boxnya. Oke, gue akan bikin terlebih dahulu hajatnya. Oke, di sini gue sudah ada 3 ya. Gue akan mungkin bikin 3 lagi. Tapi sebelumnya gue akan taruh-taruh dulu ini ya, barang-barang gue yang tadi gue dapat dari box hijau kantor polisi ya. Di sini gue lagi ini krisis, lagi krisis kehabisan senjata sama armor. Oke, mantap. Oke, gue akan bikin dulu hajatnya ya. Bikin 3 lagi mungkin. Oke, sambil gue bawa iron hajat 3. Oke, cukup ini. Oke, mantap. Apa mungkin gue tambah satu aja ya, lagi ya, biar apa ini pas ya. Oke, gue akan tambah satu lagi hajatnya. Oke, pas, mantap. Gue akan langsung ngerit.
Oke, gue akan langsung saja ya, raid ya. Semoga ini ya mendapatkan base yang seenggaknya itu enggak terlalu besar, tapi isinya itu mantap gitu. Gue akan bawa dulu C4-nya. Oke, gue bawa satu aja ya, dibuat jaga-jaga. Ntar kalau kurang, gue masih ada di inventory gue. Ntar gue lupa belum masang mod ini. Nah, ini. Minum dulu. Oke, gue langsung gas saja ya. Oke, gue sudah sampai ya. Sudah sampai di base-nya. Gue akan puteri terlebih dahulu. Oke, apakah ada yang temboknya level 3? Oke, nampaknya nggak ada ya. Gue akan buka dulu ini. Aman. Ini seperti penyakit gue lah ini. Bisa dibilang nih gue kalau ngerit itu bingung ya, harus dimulai dari mana gue juga bingung nih. Mungkin dari sini aja ya. Oke, masih belum kelihatan, mungkin ada di sini nih. Kehalangi gue satu lagi ya. Bentar, kalau gitu gue akan buka dari depan aja ya. Lah, dari sini. Bentar, oh sini aja, sini lah, sini gue cari yang gak ada penghalangnya. Untung gue tadi bawa iron hatchet ya, 3, jadi aman lah. Oke, sudah keluar zombinya. Oke, gue pancing dulu ya dia. Gue bawa dulu muter-muter sambil gue ini harus menghemat armor gue ini. Oke, gue sengaja ya gue pukul 3 kali semuanya biar nanti langsung seperti ini ya, satu pukulan hancur semua ini. Oke, keluar lagi zombinya. Oke, satu kotak lagi. Oke, mantap. Gue raid. Aduh, di sini rata-rata batu semua ini.
Tapi nggak masalah, gue juga butuh ini ya, dibuat upgrade tembok gue. Oke, di sini gue juga dapat kayu nih banyak. Kayaknya ini, aduh, ini juga ampas banget nih bias ya. Tapi ini masih mendingan ya dibandingkan yang sebelumnya, konten gue sebelumnya, tuh kan. Di sini masih mendingan. Oke, di sini gue mendapatkan kupon ya, lumayan lah. Oke, lumayan ya. Mending gue main aman aja. Oke, gue langsung sudahin aja ya. Ini rate-nya lumayan lah, lumayan. Oke, gue akan langsung aja mengasih imbal baliknya ya, imbalannya ke ridernya biar base gue nggak di raid balik ya sama si rider ini. Jangan ini eman lah, ini aja langsung ya, gue kasih AC aja lah, orang sultan mah bebas. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kalau semisal video ini menghibur Anda, silakan subscribe ya. Yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, terima kasih.